Hello guys, bertemu lagi dengan saya di Irna RA Official. Nah, di hari ini gue akan mukbang lagi seblak ceker. Kemungkinan nih sih kalau mukbang hari ini ya, mukbangnya seblak cekernya ala anak kos, murah tapi kenyang, guys. Ya, tapi kan kalau anak kosan itu ya carinya yang murah tapi kenyang. Benar begitu, bukan? Nah, ini seblak cekernya. Lumayanlah untuk ngenyangin perut ya bagi anak kos. Tapi ini itu benar ya enak. Gue belinya di Pemda ya. Ini seblak kesukaan gue. Kalau gue pengen seblak selalu belinya dari sini. Maksudnya dari sana. Maaf ya guys, gue grogi. Ya maklumlah, bagi YouTube pemula belum lancar kalau untuk bercakap-cakap seperti YouTuber lainnya. Nah, sebelum dilanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian juga tahu video terbaru saya. Lanjut aja, kita makan seblaknya. Ini suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa. Pedas. Kita makan dengan kerupuknya. Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang itu ya. Kenapa saya itu kalau mukbang selalu keripik, bukan keripik, kerupuk yang ini. Karena itu kerupuk kesukaan gue. Gue itu nyetok di kosan itu skeler. Gue perlihat. Tapi ini gak habis. Tinggal segini lagi. Belum gue goreng. Ini itu kerupuknya enak, makanya ini kesukaan gue. Pedas. Wapen keberapa ini? Ketiga bukan keempat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulangnya juga ini. Tulangnya tulang apa ya? Seperti ini. Apa hariku? Bukan, apa ya? Nih, seperti ini. Kelihatan enggak?
Pokoknya ini mantul. Mantap ya. Apalagi kalau lagi pusing, lapar. Komen di bawah yang suka pedas siapa? Kalau gue sih suka banget sama makanan yang pedas-pedas. Mantul. Ini pedasnya bikin gue keringatan. Tapi enak banget.